Sinetron Buku Harian Seorang Istri episode Nanti Malam 2 Mei 2022 hanya di SCTV1 untuk kita semua. Yang tentunya semakin seru dan semakin darting ya guys untuk kita tonton. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Lia yang telah bicara terhadap mamahnya bahwasanya Lia akan ke luar negeri bersama Fajar untuk mengantar Tante Merlin operasi. Di sisi lain, mamahnya tidak mengizinkan Lia untuk pergi bersama Fajar karena mamahnya Lia tidak setuju kalau dia bareng bersama Fajar untuk ke luar negeri. Namun di sisi lain, Lia tetap kekeh akan ikut bersama Fajar untuk mengantar mamahnya Tante Merlin ke luar negeri untuk operasi. Singkat cerita, di situ mamahnya Lia menghubungi Farah Buana dan mamahnya Lia SMS kepada Farah Buana bahwasanya Lia akan jalan ke luar negeri bersama Fajar karena diizinin oleh Dewa Buana. Di situ Farah Buana jengkel kepada Dewa dan Farah Buana langsung mendatangi Dewa yang sedang berada di ruang tengah bersama istrinya. Singkat cerita, Farah Buana berkata, "Dewa, kamu telah mengizinin Lia untuk jalan ke luar negeri bersama Fajar. Itu kan karyawan baru kerja di perusahaan kita, kok malah sudah diizinin untuk pergi bersama Fajar." Di situ Dewa berkata kepada mamahnya, yaitu Farah Buana, "Itu pan memang aku setujui untuk menjalani operasi dan menyaksikan operasi Tante Merlin bersama Fajar. Karena Lia bisa kerja di online di daerah manapun." Di situ tiba-tiba datang Neratu. Neratu setelah mendengar perkataan-perkataan bahwasanya Farah Buana melarang Lia untuk mengantar ke luar negeri untuk operasi Tante Merlin, di situ Nana menjelaskan kepada Neratu, "Neratu, gimana persetujuan Neratu? Karena Lia akan mengantar Tante Merlin operasi ke luar negeri bersama Fajar, tapi Mamah Farah tidak mengizinkan." Di situ Neratu langsung berkata, "Aku sangat setuju." Dan di situ Neratu berkata kepada Farah Buana, "Kenapa kamu Farah Buana kok tidak suka dengan posisi Lia sekarang akan ke luar negeri mengantar Fajar untuk berobat dan operasi Tante Merlin? Kamu jangan kayak gitu. Aku setujui Lia untuk ke luar negeri. Keputusan Neratu tidak bisa digugat." Di sisi lain, di situ Farah Buana bingung karena kekesalan Farah Buana kepada Dewa. Di sisi lain, Farah Buana dan ibunya Cornelia akan menyatukan Lia bersama Dewa. Namun di sisi lain, Dewa kan tidak mau, malah dia menyetujui untuk ke luar negeri. Di situ Farah Buana agak kesal kepada Neratu, namun apa daya, Farah Buana tidak bisa berkutik kalau Neratu sudah memutuskan seperti itu. Dan di situ terlihat Nana dan Dewa pun senang karena Neratu telah mengizinkan Lia untuk ke luar negeri bersama Fajar. Singkat cerita, di situ Neratu telah memutuskan dan di sisi lain Farah Buana meneg-neg dinangena sangat jengkel sekali. Dan di situ langsung Dewa pamitan akan berangkat ke kantor. Di situ Farah Buana merengut karena keputusan ini tidak bisa diganggu gugat dan Dewa akan berangkat ke kantor untuk melaksanakan pekerjaannya. Singkat cerita, di situ Farah Buana SMS kepada mamahnya Cornelia bahwasanya, "Aku tidak bisa ngomong apa lagi kalau sudah Neratu memutuskan seperti itu untuk mengizini Lia nganter Fajar ke luar negeri untuk berobat untuk operasi Tante Merlin." Di situ langsung Lia keluar membawa tas dan pamitan kepada mamanya bahwasanya, "Aku akan berangkat sekarang mama, tolong doanya," ungkap Lia kepada mamanya. Di situ mamanya agak bingung, namun apa daya, sekarang mungkin keputusan tinggal terserah. Dan di sisi lain, langsung Cornelia berangkat ke rumahnya Fajar untuk mengajak segera berangkat untuk menemui Tante Merlin dan akan segera keberangkatan ke luar negeri untuk operasi mamahnya Fajar, yaitu Tante Merlin. Di adegan selanjutnya, di situ terlihat Fajar masih dikontrakan. Terdengar
Lia sudah keluar dan tiba-tiba sedang dia memikirkan Mas tentang HP tersebut yang ada isinya di situ pemberitahuan bahwa Pak Nopal adalah asli ayah kandung Nana. Di situ Fajar sedang diam datang Cornelia untuk menjemput keberangkatan ke luar negeri dan kita mendatangi Tante Merlin. Singkat cerita, Fajar dan Cornelia berangkat untuk menuju ke rumahnya Tante Merlin karena keberangkatan pada hari ini untuk menuju ke luar negeri akan operasi penyakit Tante Merlin biar cepat sembuh. Di sisi lain, keberangkatan disaksikan oleh mamanya Cornelia. Di situ, Fajar pamitan dengan sopan dan dia akan mencium tangan dan menyambat lambatkan tangan kepada mamanya Cornelia. Namun, mamanya Cornelia tidak menerimanya dan Fajar pun agak-agak sakit hati sedikit ya guys. Namun Fajar sudah biasa disakiti oleh calon mertuanya yaitu mamanya Cornelia. Dan di situ Fajar pun langsung mengajak Cornelia untuk jalan menuju ke rumahnya Tante Merlin. Oke guys, singkat cerita di situ Cornelia bersama Fajar berangkat menuju rumahnya Tante Merlin. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Nana. Nana yang sedang berada di kamar sedang menidurkan Junior. Di situ Nana sedang menidurkan Junior dan berkata namanya seorang ibu, dia mendoakan anaknya nanti kelak sudah dewasa kamu harus berbakti kepada orang tua. Setelah itu tiba-tiba ada yang menelepon kepada Nana yaitu Lula. Lula akan surat kepada kakaknya tentang suaminya itu Pasha karena sekarang Pasha udah sangat dekat bersama Lia karena si Alia sedang mengandung entah anak siapa tidak tahu. Di sisi lain kecurigaan Lula kepada suaminya Pasha semakin curiga apakah Lula akan mengetahui tentang Pasha bersama Lula. Nah oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan juga para pemain buku harian seorang itu ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan kepada para bunda, minal aidin wal faidin, selamat, mohon maaf lahir dan batin. Kalau apabila mana ada cerita dan kurang jelas, Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah oke guys, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Di situ terlihat keberangkatan Fajar bersama mamanya yaitu Tante Merlin untuk menuju ke bandara karena Fajar akan mengantar mamanya untuk ke luar negeri akan berobat operasi bersama Lia. Karena janji Tante Merlin seandainya operasi berjalan lancar, Tante Merlin akan menyetujui hubungan Fajar bersama Cornelia. Maka dari itu Cornelia sangat semangat untuk mendampingi Fajar membawa ibunya ke luar negeri. Nah oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri yang akan tayang nanti malam hanya di SCTV1 untuk kita semua. Namun sebelum Mimin pamit, Mimin minta maaf apabila mana ada kata salah dan kurang berkenan, Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya. Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.